Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Agarik, hari ini tanggal 25 Agustus 2015 saya di kediaman Bapak Ahmad Nusron. Ahmad Nusron ya Pak. Nah, Bapak Ahmad Nusron ini alamat di Sidomukti, Desa Kraton, Krian, RT2 RW 7. RT7 RW2 Krian Sidoarjo ya Pak. Iya. Ya. Sahabat Agarik, ini beliau ini sudah mengkonsumsi agarik. Nah, sebelumnya beliau ini punya gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan yang Bapak rasakan sebelumnya apa, Pak? Gangguan kesehatannya, Pak? Paru-paru sama lambung. Paru-paru sama lambung. Paru-paru sama lambung ya, Pak. Iya. Sudah berapa lama itu, Pak? Kira-kira 3 minggu ini. Sakitnya sudah lama itu. Loh. Punya langsung, gangguan paru-paru sudah. Langsung, oh, mendadak ya. Iya. Tapi sebelumnya itu ya sudah terasa 6 bulanan. Ya, Pak 6 Imam bulan kan dan Pak Imam sudah dibilangin sama Pak Imam itu, Pak. Hmm. Kalau sudah ada gangguan paru-paru itu. Terus sudah berobat kemana saja? Sudah sempat disap juga ya, Pak? Ya, sudah sempat disedot sampai 2 kali itu. Sudah 2 kali ya? Iya. Tapi kondisinya mah belum. Kondisinya belum dianjurkan. Belum ada perubahan ya? Belum. Malah dianjurkan seumpama nafas ini sesak, suruh disedot lagi ke dokter. Nah, awal-awal ketemu agarik ini bagaimana, Pak? Awal-awalnya ya bingung terus. Awalnya dari bingung itu ketemu agarik ini. Dari agarik ya, Pak? Iya. Sempat mau disedot lagi ya? Hari Kamis itu rencananya mau ke rumah sakit, mau diminta disedot ya. Saya kan nafas saya sudah sesak lagi, kata dokter kan dianjurkan kalau sesak disedot. Iya. Waktu itu terus dibilangin sama teman nggak usah khawatir, terus dikasih minum obat ya agarik itu. Agarik. Ya, saya disuruh ngelepas apa obat dari dokter, disuruh berani tak kamu lepas apa obat dari dokter. Oh, berani aja. Terus saya akhirnya nekat ngelepas dari obat dari rumah sakit itu, tak lepas, terus minum obat ini. Minum agarik ini ya, Pak? Iya. Ya, minum pertama bagaimana reaksinya, Pak? Minum pertama reaksinya tipis sekali. Belum bisa begitu ngerasain, cuma nafas agak ringan ya. Iya, agak ringan. Bedanya nafasnya itu agak ada bedanya sedikit gitu aja. Terus pertama itu setelah minum berikutnya reaksinya keberapa yang sudah terasa lebih maksimal? Minum kedua itu 2 saset, Pak ya. Nah, 2 saset itu saya sudah bisa tidur miring. Asalnya enggak bisa, sakit dada. Oh, kalau dibuat tidur miring sakit. Sakit, iya. Minum 2 ya saset ini sudah enak. Terus ketiga keempat ya sudah ringan ya. Sudah ringan, sudah bisa kerja, sudah. Sekarang sudah bisa kerja? Sudah bisa. Jadi kerja. Jadi sudah habis berapa, Pak? Hari mulai awal sampai sekarang habis berapa saset? Kira-kira habis 20 saset. 20. Ya. 20 saset, Pak ya? Yeah. Tapi sudah bisa kerja, Pak ya? Sudah bisa kerja ini, sudah enak. Luar biasa. Nah, sahabat agarik, kualitas dari agarik herbal ini memang bisa dirasakan sama Pak Ahmad Nusron. Beliaunya punya gangguan kesehatan yang mana divonis dokter paru-paru ya, Pak ya. Bahkan sempat kanker paru-paru juga ya, Pak. Diperkirakan sama dokter itu tumor paru-paru. Tumor paru-paru. Iya, diperkirakan masian, soalnya cairannya itu enggak warnanya kuning gitu, warnanya sudah merah. Merah. Iya. Makanya Bapak perokok juga? Iya, rokok dulu. Jadi dengan adanya ini ada hikmah yang mana Bapak bisa mengetahui pengetahuan tentang kesehatan ya, Pak. Yeah. Jadi untuk agariknya manfaatnya bagaimana reaksi menurut Bapak dengan dibanding apa namanya sebelum ketemu agarik? Ya, pokoknya bersyukur banget lah, Pak, ketemu obat ini. Saya enggak begitu bingung mau berobatnya, enggak bingung, saya minum obat ini aja. Yang pertama kali membawa ke sini agarik siapa? Pak Yuli ini ya. Pak Imam. Bagaimana Pak Yuli? Ya. Mungkin bisa diceritakan Pak Yuli bagaimana ceritanya awal? Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada awalnya saya pada tanggal 12
itu 12 Agustus 2015. Saya ditelepon sama teman bahwa teman saya besok harus disedot lagi paru-parunya. Saya bilang jangan, tunggu sampai saya datang. Ketika saya datang ke sini sampai jam 11 malam, langsung saya cek di darahnya melalui LPA itu, ternyata di situ darahnya kental, terus banyak residu kimia, dan juga kita ketemukan asam urat sama kolesterol sudah mengkristal. Akhirnya saya beranikan diri pada waktu itu, oke, kita sekarang beralih ke ini, Bapak siap? Saya bilangkan gitu, akhirnya dia bilang siap, apapun yang dikatakan Pak Suli, makan cabai pun saya siap, dia bilang gitu. Ya gitu Pak. Akhirnya alhamdulillah karena izin Allah dengan Nagari ini diberikan satu kesembuhan. Dia diuji coba sampai 15 menit dia tidur miring, ternyata tidak terasa sakit. Minum pertama itu Pak, minum ya? Pertama. Jadi minum pertama dibuat tidur miring sudah terasa enggak sudah sakit ya Pak ya? Sakit. Luar biasa subhanallah. Itu pengalaman kami. Obatnya saya tinggal yang obat yang dari rumah sakit. Oh baik, berapa banyak Bu? Masih banyak itu. Masih banyak. Dulu belinya ya mahal. Bisa dilihat Ibu? 420 ini saya beli. Sekali beli ya satu resep. Iya, ini sekarang kira-kira mau diminum lagi enggak Pak? Oh sudah sih, enggak mau ini. Nah, sekarang dialihkan ke Agarik semua ya Pak? Iya udah ini saya baru tinggal, 20 ini. Saset jadinya sudah bisa aktivitas. Iya, kerjanya sudah. Kapan mulai bekerja? Bisa 2 hari langsung. Berarti 18 hari sudah. Sudah kerja 18 hari. Jadi minum hanya 2 hari saja itu? Iya 2 hari. Sudah merasakan kesembuhannya ya Pak? Iya kira-kira 3 hari paling itu ya kerja ya. 3 hari hanya minum rutin, belum bisa kerja, setelah itu langsung kerja ya Pak? Iya. Alhamdulillah. Ini obatnya masih banyak, tak tinggal aja. Oke sahabat Agari, demikian testimoni dari Bapak Ahmad Nusron. Semoga bisa membawa keberkahan untuk kita semua, tidak membawa kesehatan kepada masyarakat pada umumnya. Untuk sementara, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.